Oke. Hello brother, kembali lagi dengan saya Sinyoga dan hari ini kita akan bermain lagi Planet Zoo teman-teman ya. Dan hari ini saya akan mereview, ya nggak review, ya mereview sih African Pack teman-teman ya. Africa Pack Planet Zoo, Africa Pack teman-teman ya. Oke, langsung aja nggak usah lama-lama karena saya di sini nggak mau videonya terlalu panjang teman-teman ya. Padahal nanti nggak nyadar udah 20 menit aja videonya. Oke, langsung aja kita ada 5 hewan teman-teman di sini ya, yaitu meerkat, ada apa namanya ini, fennec fox, african penguin, dan southern white rhino teman-teman ya, dan satu lagi yaitu scarab beetle teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke scarab beetle teman-teman ya. Jadi di sini saya exhibitnya make apa namanya, make dari blueprintnya Planet Zoo aja, nggak usah bingung-bingung teman-teman ya. Oke, jadi di scarab beetle ini kita punya animasi teman-teman ya. Jadi tadi sebelum saya tinggal record itu, ini tadi apa namanya nggak ada di sini teman-teman, tapi sekarang ada di sini. Nah seperti ini, ada beberapa animasi kecil teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, ya seperti itulah ya, si apa namanya, si foxnya ini, ya apa, scarab beetle-nya ini apa namanya jatuh gitu teman-teman ya. Dan ini ada tai-tainya teman-teman, nggak tahu ini tai sapi kayaknya ya, nggak tahu teman-teman, atau mereka kotoran mereka sendiri teman-teman, saya juga nggak tahu ya. Dan ini ntar digulung seperti ini gitu teman-teman ya. Untuk scarab beetle seperti itu aja lah ya. Dan saya akan membacakan mungkin Zoopedia-nya teman-teman. Zoopedia dari scarab beetle teman-teman, mana ya? Gimana Zoopedia-nya? Kita lihat di sini scarab beetle. Oke, secret scarab beetle teman-teman ya. Natural habitatnya, kalian bisa lihat sendiri, Afrika, Europe, Asia teman-teman. Asia juga ada teman-temannya, yaitu di mana itu, di Asia ya. Oke, dia dari desert teman-temannya. Terus hasil habitat exhibit, temperaturnya segini, basis data kayak gini lah ya teman-temannya, seperti itu teman-temannya. Temperatur exhibit lah ya, nggak terlalu detail-detail amat lah ya. Tapi good job untuk Planet Zoo karena ini detail. Untuk scarab beetle-nya ini emang bener-bener detail teman-teman ya, menurut saya. Ya kayak scarab beetle pada umumnya yang ada di film-film itu teman-teman, kalian tahu nggak sih film N itu? Nah ini dia teman-teman ya, scarab beetle. Oke, langsung aja kita lanjut ke hewan berikutnya, itu meerkat. Meerkat ketet-ketet ya kan, di sini mana nih meerkatnya nih? Kok nggak ada mas? Oh ini dia teman-teman ya. Ini dia meerkat teman-teman ya, yang mempunyai animasi baru atau behavior baru teman-teman, yaitu menggali-gali teman-teman ya. Kita tunggu sampai meerkat ini ngegali tanah ini teman-teman ya. Kita bakal percepat, kita tunggu teman-teman gimana sih mereka apa namanya digging gitu. Saya kira pas gali nih teman-teman, ternyata beol teman-teman ya. Emang agak random sih meerkat ini teman-teman ya, kalau mau apa namanya, mau bikin itu lubang nah, kayak gini. Oke, kita ikutin lagi satu lagi teman-teman ya. Kita ikutin, siapa tahu mereka mau bikin lubang gitu kan teman-teman. Ya gitulah ya. Oh, oke. Tadi ada animasi yang lucu teman-teman seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, kan garuk-garuk ini teman-teman ya. Ya bukan garuk-garuk sih, pegangan gitu teman-teman, suami istri ya kan. Nah, di sini ada yang main bubble machine. Kita lihat teman-teman gimana sih mereka kalau main bubble machine. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bubble machine, jadi bubble-nya itu diapain ya? Di mungkin dimakan teman-teman bubble-nya. Saya sih yang menarik itu yang ada di trailer itu teman-teman ya. Itu yang pas mereka main si water jet ini teman-teman. Apakah dia mau main water jet? Kita lihat. Oke, ini dia. Nah ini ada satu yang baru masuk, kita tunggu dia bakal muncul di mana teman-teman. Pastinya di sekitar-sekitar sini aja sih, sekitar-sekitar sini aja. Kita lihat ya teman-teman ya. Lalu, ah ini dia, dia muncul dari sini teman-teman ya. Hello motherfucker, waduh toxic teman-teman. Nah ini baru masuk teman-teman. Nah seperti inilah ya teman-teman ya, cara untuk mereka digging. Nah kita tunggu teman-teman, mereka bakal ada di mana kalau apa namanya munculnya. Menurut saya sih bakal di sebelah-sebelah sini sih. Ya, atau enggak sebelah sini teman-teman. Oh, jauh ternyata. Oh, dia muncul. Oke, dia muncul dari lubang yang dibikin sama yang
satunya tadi, teman-teman. Berarti sebenarnya itu sistemnya itu, teman-teman, ya, mereka juga bisa nggak bikin lubang sendiri. Maksudnya mereka juga bisa masuk lubang satu sama lain, teman-teman, ya, yaitu di sini. Misalnya ini lubang udah dipakai nih. Nah, mereka juga bisa masuk lagi, teman-teman, terus keluar dari mana gitu, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di sini itu menghilang, ya, teman-teman. Ya gitulah ya. Sistemnya jadi nggak memberatkan sistem gitu, teman-teman. Jadi ntar juga lama-lama hilang, teman-teman, ya. Seperti itu, ya kan? Jadi mereka bisa apa namanya? Dari lubang temennya sendiri itu bisa masuk lah ya, nggak harus bikin sendiri mereka gitu, teman-teman, ya. Dan kita akan coba lihat bayinya, teman-teman. Bayinya itu benar-benar kecil loh, teman-teman, ya. Kalian bisa lihat, teman-teman, ukuran dewasa aja segini dan ukuran yang bayi segini, teman-teman. Ya kan? Kecil banget ini, gila. Dan ya, bayi meerkat lah ya, seperti pada umumnya, teman-teman. Saya suka banget, teman-teman, ya, dengan mata hitamnya itu loh. Garang, teman-teman, ya. Oke, kita langsung aja ke Zoopedia-nya, teman-teman. Meerkat. Surikata, teman-teman, ya. Oke. Natural habitatnya Afrika lah ya. Terus regionnya kalian bisa baca sendiri. Biomnya desert sama grassland. Dan ya, mereka hanya membutuhkan 180 meter requirement, teman-teman. Oh iya, by the way, ini semua apa namanya, semua ini habitat ini, teman-teman, dari content creator luar negeri, yaitu Plastic Swan, teman-teman, ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, teman-teman, ya, untuk channelnya. Dan kalian juga bisa subscribe channelnya karena dia ya membantu lah ya reviewer-reviewer Planet Zoo untuk apa namanya, biar gampang lah yang reviewnya, teman-teman. Ini habitat apa namanya, habitat semuanya ini udah 100% welfare, ya, teman-teman, ya. Welfare-nya itu 100%, teman-teman, ya. Jadi kalian tinggal taruh aja, tinggal taruh hewannya aja, udah 100%, teman-teman, untuk welfare-nya, teman-teman, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Oke, kita lanjut di Zoopedia-nya tadi, teman-teman. Pages data bisa sampai 20 laki-laki dan 20 perempuan, teman-teman, ya. Atau 20 jantan dan 20 betina, teman-teman, ya. Ini seperti ini, mereka juga bisa dimasukin hewan, teman-teman. Dimasukin tamu, teman-teman, ya, seperti itu. Karena mereka netral untuk relation with human-nya, teman-teman, ya, atau apa ya? Dia nggak malu gitulah, teman-teman. Netral gitu, teman-teman, ya. Kadang kan ada yang malu kayak si hewan berikutnya ini, teman-teman, yaitu Fennec Fox, teman-teman. Jadi di Fennec Fox ini, teman-teman, seperti yang itulah, ya. Di sini untuk rig-nya atau apa namanya? Nah, ini kalian bisa lihat mereka minum, ya. Ya, lagi minum. Rig-nya atau animasinya itu lebih kayak mirip ke anjing-anjing pada umumnya, teman-teman. Maksudnya kayak dingo, terus kayak wolf gitu, teman-teman, ya. Tapi dia larinya bener-bener cepet banget, teman-teman. Kalian bisa lihat, ya. Kalau mereka lari, ayo dong lari dong. Please lari, ya kan? Waduh, nggak mau lari dia. Dia tidur terus, teman-teman. Mereka itu tidur terus gitu loh. Nggak tahu, teman-teman, ya. Oke, ini kenapa? Oke, main-main, teman-teman, ya. Saya suka banget sih, suka banget, teman-teman, ya. Gila. Jadi Fennec Fox lah ya, seperti inilah ya. Nggak terlalu ada apa namanya, ada komplain. Kayak meerkat tadi nggak ada komplain sih, Fennec Fox juga nggak ada komplain karena ukuran mereka juga udah sama kayak yang real life. Dan apa namanya, jalannya yo udah kayak si real life sih, cuma kayak lebih mirip sama dingo gitu loh, teman-teman, jalannya, ya, seperti itu, teman-teman, lah. Terus ini dia main disco ball, teman-teman, disco ball, tapi kok nggak ini, ya, lampu diskonya nggak nyala, teman-teman, ya. Waduh, gitulah ya. Mereka mempunyai telinga yang sangat-sangat lucu, teman-teman. Begitu besar gitu telinganya, teman-teman. Kayaknya besaran ini deh daripada telinga manusia nih, teman-teman. Iya, teman-teman. Kayaknya, ya. Ini mau animasi kayak tadi, gulat-gulat, teman-teman. Iya, ya kan, udah saya tebak gitu loh. Dan ini adalah bayinya, teman-teman, ya. Ya, bayinya kayak apa ya? Kayak lebih mirip anak serigala, teman-teman, ya. Ya emang ini kayak serigala versi kecil gitu lah, teman-teman, ya. Intinya, teman-teman, Fennec Fox ini. Dan Fennec Fox ini kayaknya hewan nocturnal, ya, kalau nggak salah. Kita coba cek Zoopedia-nya. Fennec Fox Fulves zerda, teman-teman. Dan ini di sini kok warnanya kayak gini, ya.
Morocco, teman-teman Afrika ya, desert, dan dia hanya kayak gini lah ya. Kalian bisa baca sendiri habitat requirement-nya. Spesies data, dia bisa 6 jantan dan 6 betina. Terus dia relationship with human-nya shy atau malu, teman-teman. Jadi mereka enggak bisa dekat sama manusia-manusia gitu, teman-temannya. Human ya kan. Can guest enter habitat? Yes. Mereka bisa dimasukin apa namanya ke tamu, bisa masuk ke kandangnya, tapi malu, teman-teman. Seperti itulah ya. Dan di sini kalian bisa baca fun fact gila, teman-temannya. Nah kan, the fennec fox is the smallest canid species gitu, teman-teman. Oh ya, ini interspesiesnya nggak ada, teman-teman ya. Si meerkat juga sama sih, interspesiesnya nggak ada, teman-teman. Oke, mungkin untuk meerkat kayak gini aja, teman-teman ya. Meerkat apa namanya, fennec fox, teman-teman. Saya udah lama nggak bikin video kayak gini loh, teman-teman. Jadi saya agak kaku gitu, teman-teman yang ngomongnya ya. Saya mau rencana mau konsisten planet zoo sih. Ini harus konsisten planet zoo lagi, teman-teman ya. Kayak dulu gitu ya kan. Oke, kita lanjut ke African penguin, teman-teman. Di sini saya menaruh sekitar 80 spesies, teman-teman, di sini ya. 80 ekor maksudnya. Oke, ini dia African penguin, teman-teman ya. Yang apa namanya? Yang cukup kecil untuk ukuran penguin pada umumnya, teman-teman. Karena kalau kita bandingkan dengan si king penguin, teman-teman, yang dari Afrika, aquatic pack, teman-teman ya, kita coba bandingkan di sini, teman-teman. Kita coba masukin ya ke habitat ini, teman-teman. Yuk, ayo keeper masuk ya untuk si apa namanya, si king penguin ya kan. Ini dia king penguin, teman-teman ya. Nah oke, kita oke. Nah kalian udah bisa lihat bedanya ya, teman-teman ya. King penguin segini dan African penguin segini, teman-teman ya. Untuk cara jalannya sih lumayan sama sih, cuman kalau misalnya jalan biasa seperti ini agak beda, teman-teman. Kalau jalan biasa seperti king, yang kursor saya ini kan African penguin, dah kalian bisa lihat deh apa namanya king penguin kalau jalan. Kok nggak jalan-jalan sih king penguin? Nah kan, king penguin agak lebih berat gitu, teman-teman, untuk jalannya ya. Dan kalau si apa namanya African penguin kayak lebih santai gitulah jalannya, teman-teman. Dan mereka bisa lari, seperti itulah intinya. Oke, ini kenapa kamu kok diam? Kok nggak jalan-jalan ya? Kok nggak jalan-jalan, teman-teman ya? Nah malah duduk ya kan. Nah intinya seperti itulah ya, lebih besar king penguin. Dan untuk apa namanya animasi berenang ya seperti biasa lah, teman-teman ya. Waduh, ini airnya anu, ini kotor, teman-teman. Water. Waduh, airnya kotor, teman-teman. Kita pakai ini ya, tropical, teman-teman. Nah kan jauh lebih jernih gitu ya kan. Aduh. Oke, kita coba lihat yang lagi berenang ini, teman-teman ya. Ayo dong, ke dalam, deep dive. Diving. Ya nggak mau nyelam, teman-teman. Lihat yang nyelam lah ya. Nah ini. Lah kok diem? Aduh, nyangkut kayaknya tuh. Nah ini dia. Aduh, kok nggak ada yang di dalam sih? Nggak ada yang di dalam air, teman-teman. Oh, nyangkut juga itu. Nah, biarinlah nyangkut. Ya kan? Siapa suruh nyangkut, teman-teman? Ini dia ya, African penguin yang lagi berenang, teman-teman. By the way, update 1.6 juga beruang pada bisa berenang semuanya, teman-teman. Spesies beruang gitu, teman-teman ya. Oke, mungkin kayak gini aja lah African penguin, teman-teman ya. Zoopedia nggak ada yang terlalu surprise, tapi saya suka dengan modelnya, teman-teman ya. Sangat detail ini, teman-teman. Maksudnya nggak ada yang terlalu surprise di sini apa sih? Karena kita udah melihat spesies penguin sebelumnya, teman-teman. Seperti itulah ya intinya. Kalau misalnya kayak meerkat gitu, teman-teman ya.
itu kan kita kan belum pernah melihat spesies kayak gitu sebelumnya teman-teman, jadi kayak surprise gitu teman-teman ya. Oh ternyata endangered ya teman-teman ya, waduh kita harus jaga nih, harus jaga teman-teman ya. Kalian bisa baca di sini nggak terlalu besar. Terus spesies datanya bisa sampai 500 up to 500 jantan dan betina teman-teman. Bisa 1000 ekor penguin satu habitat teman-teman ya. Ternyata tamu juga bisa masuk ke kandangnya dan dengan human itu mereka netral, enggak malu-malu banget teman-teman ya. Nah, ini 26 in tall apa sih? Life expectancy 27 tahun. Nah, kalian bisa baca sendiri lah ya, seperti itu teman-teman ya. Interspecies nope. Research status kalian bisa baca di sini teman-teman, fun fact-nya di itu teman-teman ya. Oke, ternyata lagi makan mereka-mereka ini ya. Aduh, kepencet. Aduh, kepencet lagi teman-teman, apa sih? Planet Zoo ya kan? Grup-grup ini loh. Nah ya kan lagi makan ikan teman-teman, ikannya besar banget ya kan, kenyang tuh. Oke kita lanjut ke hewan selanjutnya, yaitu hewan terakhir teman-teman, yaitu Southern White Rhino teman-teman ya. Namanya Bokamoso teman-teman, Bokamoso cocok banget namanya teman-teman ya, kayak besar gitu loh namanya teman-teman. Oh ini dia animasi untuk apa namanya BL-nya teman-teman ya. Itu dia detail kayak yang asli teman-teman. Yang asli juga seperti itu kalau mau pup teman-teman ya. Nah ini Southern White Rhino teman-teman ya, yang dimana lebih besar dari Indian Rhinoceros teman-teman ya. Dan ada yang kita coba ini ya, masukin Indian Rhinoceros yang jantan dan yang betina teman-teman. Gak apa-apa, kita masukin dulu aja. Jadi ada yang komen, bukan ada yang komen sih, ada yang komplain temen-temen ya, komunitas Planet Zoo, karena ukuran Indian Rhinoceros itu nggak terlalu besar gitu temen-temen ya, nggak kurang besar gitu temen-temen. Karena Indian Rhinoceros juga lumayan besar ternyata setelah saya cek-cek di kehidupan nyata temen-temen ya. Nah. Dan suaranya mirip ya temen-temen ternyata ya, animasinya juga. Tuh, mirip suaranya teman-teman, mirip banget sama Indian Rhinoceros. Aduh yang diantar di bawah teman-teman sakit. Oke, nah ini dia perbedaan ukurannya teman-teman, sangat jauh banget. Oh, kayaknya mau fight deh ini deh. Oh iya fight. Kalah lah Indian Rhinoceros. Ya kalah Southern White Rhino. Gimana sih besar-besar? Udah. Kita disable aja untuk apa namanya fight-nya. Udah. Gak usah fight kalian, nah. Ya kok abis meninggal tuh tadi. Udah nggak usah fight ya kan. Nah seperti itulah ya intinya teman-teman, dan animasinya sama, animasinya jalannya, animasi apanya sama teman-teman, rignya ya, cuman beda model aja seperti itu teman-teman ya. Oke kita langsung aja baca Zoopedia-nya teman-teman, kita quick aja. Near Threatened, ini Southern White Rhino, yang hampir punya itu Black Rhino apa Northern ya, Northern White Rhino teman-teman, itu yang hampir punah, udah punah sih kayaknya ya. Gitu teman-teman. Ini Southern ya. South itu utara ya. South itu selatan, North itu utara teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang utara itu udah punah dan yang selatan belum ya teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Wah, ini dia. Ini juga udah lumayan besar sih untuk ukuran rhino teman-teman. Spesies data up to 1 jantan dan 4 betina teman-teman ya, dan nggak bisa dimasukin tamu teman-teman ya, confident ya kan. Dan ya kalian bisa baca sendiri di sini teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini dia Southern White Rhino, hewan yang paling ditunggu-tunggu atau paling diminta request dari komunitas manajer teman-teman ya.
Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video kali ini. Kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini, oke? Nantikan video-video tentang Africa Pack selanjutnya teman-teman, karena saya bikin beberapa habitat untuk hewan Africa Pack ini teman-teman ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye teman-teman, makasih.